اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفناء. حي على الفناء. الله أكبر. الله أكبر. لا إله
إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله رسول الله حي على الصلاة حي على الفناء الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi syarrafal mu'minina bitasyrifi nuril iman wa wa'adahum
bidukhulil jannati khalidina fiha wal huri wal wildan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah shahadatan afuzu biha fi daril aman. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-wasilatul uzma fi nailil ghufran. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sabiqina bil iman wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullah, usikum wa iyyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa biqawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ala fatratim minar rusuli. Al-ayah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Pada kesempatan Jumat kali ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan nikmat oleh Allah, nikmat sehat rohani, nikmat sehat jasmani, serta nikmat panjang umur. Lebih-lebih yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Untuk itu mudah-mudahan apa yang Allah berikan kepada kita semua nikmat, dari yang besar sampai yang sekecil-kecilnya, semoga kita dapat mensyukurinya. Amin ya rabbal alamin. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, tidak terasa lagi saudara, pada kesempatan Jumat kali ini kita ada di bulan Rabiul Awal atau bulan Maulid. Pas sekarang ini tanggal 1 bulan Rabiul Awal. Maka pada Jumat kali ini saya akan menyampaikan tentang sejarah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, apakah ada di dalam Al-Qur'an sejarah kelahiran Nabi, saudara? Ada. Karena Al-Qur'an ini saudara bagikan pohon-pohon bambu. Kalau kita mencari kipas tradisional yang dibuat dari pohon bambu, apakah ada tinggelantung di pohon bambu? Tentu tidak ada. Pohon bambu perlu ditebang. Setelah ditebang, dibuangin ranting-rantingnya, dibersihkan. Kemudian kita gergaji ukuran yang kita butuhkan, dibelah tipis-tipis, dianyam. Istilah orang Jawa Barat. Banyak pohon bambu dibikin kipas di pasar-pasar tradisional. Di pasar lontar juga banyak. Demikian pula Al-Quran, kalau kita baca terjemahnya saja nggak mungkin ketemu saudara. Perlu beberapa tafsir saudara. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, Allah berfirman di dalam Al-Quran sebagaimana di dalam awal khutbah tadi saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul
Ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ala fatratim minar rusuli. Yang artinya, saudara, ya ahlal kitabi, hei ahli kitab, qad ja'akum rasuluna, sungguh akan datang kepadamu sekalian rasuluna, rasul kami, yubayyinu lakum, yang akan menjelaskan kepadamu sekalian tentang syariat ajaran Islam, ala fatratim minar rusul, setelah putus dari rusul. Nabi yang terakhir sebelum Nabi Muhammad dilahirkan ke alam dunia adalah Nabi Isa. Konon kata orang Nasrani bahwa Nabi Isa ini dibunuh kemudian disalib. Itu bohong. Al-Quran tidak menjelaskan demikian. Nabi Isa tidak dibunuh dan Nabi Isa tidak disalib. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Mereka orang Nasrani tidak membunuh Nabi Isa. Mereka orang Nasrani tidak menyalib Nabi Isa. Siapa yang dibunuh dan disalib pada waktu itu? Walakin syubbiha lahum. Tetapi yang diserupakan oleh Allah rekannya Nabi Isa dengan Nabi Isa. Timbul pertanyaan, saudara, bisakah Allah menyerupakan seseorang spontanitas dengan Nabi Isa? Bisa. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Hanya saja urusan dan perkara Allah, apabila Allah menghendaki sesuatu apapun saja, kun, jadi kamu seperti Nabi Isa, fayakun, maka ada Allah. Kemana Nabi Isa pada waktu itu? Ayat selanjutnya menjelaskan, bal rafa'ahullah, bahkan diangkat Nabi Isa oleh Allah ke langit. Ada di kalender, suka tanggalnya merah, dibaca di bawahnya kenaikan Isa al-Masih. Sejak kenaikan Isa al-Masih sampai dilahirkannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran menjelaskan ala fatratim minar rusul, putus, tidak ada rusul di situ, saudara. Berapa lama? Saya melihat di dalam kitab Tafsir Jalalain atau Tafsir Jalaluddin As-Suyuti, Islam yakun bainahu wa baina Isa rasulun wa muddatu zalika 596 sanatan. Sejak kenaikan Isa al-Masih sampai kepada dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lamanya 569 tahun, saudara. Saya melihat di dalam kitab Tafsir Munir karya Syekh Muhammad Nawawi Tanara Al-Bantani, itu 600 tahun lamanya. Melihat di dalam kitab Ibnu Katsir juga 600 tahun lamanya. Ini bukan waktu yang sebentar, saudara. Konon katanya negara kita dulu dijajah oleh kolonial Belanda 350 tahun lebih sudah porak-poranda hancur-hancuran negara kita. Apalagi di Jazaratil Arabiyah, orangnya keras-keras, saudara. Ganas-ganas, ini 600 tahun tidak ada rusul di situ, saudara. Bagaimana moral dan akhlak manusia pada zaman itu? Kalbahaim, seperti binatang. Hukum yang dipakai pada waktu itu hukum rimba, saudara. Bagaimana hukum binatang? Ada di hutan yang namanya singa, di hutan ada yang namanya harimau, di hutan ada yang namanya serigala, macan, dan lain sebagainya. Itu macan, singa, dan harimau suka memangsa kepada binatang yang lemah. Artinya, zaman dulu sebelum Nabi dilahirkan ke alam dunia, manusia moral dan akhlaknya seperti binatang. Seandainya ada orang mempunyai kedudukan, pangkat, dan jabatan yang tinggi dulu, gagah perkasa, suka menindas kepada masyarakat yang lemah. Pertanyaannya, pantaskah orang dulu seperti itu? Pantas, karena Nabi belum dilahirkan ke alam dunia. Yang kedua, zaman dulu sebelum Nabi Muhammad dilahirkan ke alam dunia,
di mana ada sepasang remaja putra dan putri senang sama senang, langsung kumpul tanpa melalui akad nikah lagi. Pantaskah zaman dulu seperti itu? Maka saya jawab, pantas, karena Nabi belum dilahirkan ke alam dunia. Mari kita jadikan barometer sekarang, saudara. Nabi sekarang sudah dilahirkan ke alam dunia, bahkan sudah wafat meninggalkan kita dan meninggalkan ajarannya, meninggalkan Al-Quran dan hadis dan ijma' ulama kias. Kalau ada umpamanya sekarang orang mempunyai kedudukan, pangkat dan jabatan yang tinggi, suka menindas kepada masyarakat yang lemah, pantas atau tidak sekarang, saudara? Maka saya jawab, tidak pantas. Toh kalau ada umpamanya, mungkin itu titisan jahiliyah zaman dulu. Katakan jahiliyah modernisasi, saudara. Yang kedua, seandainya ada sepasang remaja putra dan putri senang sama senang sekarang ini, langsung kumpul tanpa melalui akad nikah lagi, pantas atau tidak? Maka saya jawab, tidak pantas, karena Nabi sudah meninggalkan ajarannya, Al-Quran dan hadis dan lain sebagainya banyak. Kalau ada sekarang ini, mungkin itu titisan jahiliyah zaman dulu. Katakan jahiliyah modernisasi, saudara. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Apa tujuannya Nabi dilahirkan, diutus ke alam dunia, saudara? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja aku diutus ke alam dunia untuk menyempurnakan semulia-mulianya akhlak, saudara. Terutama akhlak-akhlak anak-anak kita, saudara. Baik dalam segi perkataannya, dalam segi pakaiannya, dan lain sebagainya. Kita sebagai orang tua tanggung jawab, saudara, di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita merasa bangga anak kita pakai baju you can see, anak kita bangga pakai celana hot pant, anak kita bangga kita sebagai orang tua pakai celana legging, masya Allah, yang berbentuk ini. Kita sebagai orang yang dayus, saudara. Apa itu artinya dayus? Wa huwal ladzi yardha bil qabihi ala ahlihi. Kita sebagai orang tua, anak kita ridho berpakaian seperti itu. Kita orang tua ridho anak kita berpakaian serba menyolok itu, maka kita termasuk orang yang dayus, saudara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maktubun ala babil jannati anti haramun alal bakhil wa mani'iz zakati wad dayus. Engkau surga haram dimasukin orang yang bakhil. Engkau surga haram orang yang tidak mengeluarkan zakat masuk ke dalam surga. Engkau haram surga dimasukin orang yang dayus. Kita sebagai kepala keluarga, anak kita berpakaian serba menyolok, kita ridho, kita ikhlas anak kita berpakaian seperti itu, maka kita termasuk orang yang dayus, saudara. Bahkan Al-Imam Malik mengatakan di dalam kitab Muwatta, kanatin nisa'u fi akhiriz zaman yubrizna auratihinna wa haula'i min zurriyatid dajjal alamati sa'ah. Kanatin nisa'u, ada wanita-wanita umat Nabi Muhammad di akhir zaman, yubrizna auratihinna, dipamer-pamerkan auratnya sekarang, saudara. Jangan merasa bangga anak kita memamerkan auratnya. Kata Al-Imam Malik, wa haula'i min zurriyatid dajjal, maka yang demikian itu cucunya dajjal, wa alamati sa'ah, dan tanda-tandanya kiamat, saudara. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Masih panjang yang saya sampaikan pada kesempatan Jumat kali ini, namun waktu telah membatasi kita. Mudah-mudahan apa yang dapat saya sampaikan ada manfaatnya, khusus untuk diri saya, umumnya untuk hadirin sekalian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا
Alhamdulillahilladzi amarana bita'ati wattaqwa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Alladzi nahana 'anittiba'il hawa. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Alladzi la yamtiqu 'anil hawa. In huwa illa wahyun yuha. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ala alihi wa sahbihi allazina nalul martabatal ulia wal manzilatal quswa. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullah, usikum wa iyyaya bittaqwallah. Faqad wassallahu al-awwalina wal-akhirina bittaqwa haythu qal: walaqad wassayna allazina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa kana Allahu ghaniyan hamida. Wa'lamu أن الله صلى على نبيه قديما وبدأ بنفسه تعليما فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين اللهم آمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارشد أمراءنا وزعماءنا وقضاتنا وأسعد بلادنا وأرخص أشعارنا وطول أعمارنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. استقيموا استووا اعتدلوا تراصوا سووا صفوفكم. رحم الله امرئا سوى نفسه ثم اعتدل.
Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para jamaah sekalian, dimohon sejenak untuk bersama kita mendengarkan tausiah dan informasi terkait saudara-saudara kita di Palestina yang akan disampaikan oleh Syekh Muhammad Al-Ghul. Fa ila Syekh falyatafaddal. Masykur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukranillah amma ba'd. Yang paling pertama yang saya muliakan, yang saya hormati khatib kita al-yaum Asy-Syaikh K. Haji Abah Dr. Andes Tajuddin Hafizahullah ta'ala, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan beliau kesehatan, amin. Dan juga yang saya muliakan para DKM Masjid Islamic Center dan juga para hadirin yang hari ini hadir untuk meramaikan agenda kita hari ini, yaitu salat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rahmatnya untuk kita semua. Yang pertama sekali marilah kita panjatkan puji serta syukur kita atas kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Saya berdiri di sini izinkan mewakili dari tim Al-Quds Amanati Indonesia yang di mana hari ini kita kedatangan tamu yang jauh yang tinggalnya di Gaza, tempat kelahiran Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Dan insyaallah hari ini akan sedikit memberikan tausiahnya kepada kita, dan saya Al-Faqir Muhammad Habibullah insyaallah akan menjadi mutarjim atau penerjemah beliau. Dan Al-Quds Amanati, bapak-bapak yang saya muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, berkantor di Jakarta Selatan. Ya, kami bergerak di bidang di mana sama-sama menguatkan yang namanya Masjidil Aqsa dan juga sekitaran masyarakat-masyarakat di Masjidil Aqsa. Mudah-mudahan kita dengarkan sedikit tausiah dari beliau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan apa namanya curahan limpah rahmat rahmat untuk kita semua, dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meneguhkan hati kita, menguatkan hati kita untuk sama-sama bersilatul ukhuwah di antara kita sesama muslim yang berada di Indonesia, khususnya umumnya yang berada di seluruh dunia. Fa'ala syekh falitafaddal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa usalli wa usallimu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kulluna ya'lamu wa ya'rifu ma tamurru bihi al-ummah al-islamiyyah al-yawma min al-ba'sa'i wad-dharra'i wa min al-mihhan wal-fitan allati la takhfa ala ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Syekh Muhammad Al-Ghul ya tadi membuka dengan mukaddimah yang sangat luar biasa dengan salam dan juga memuji Allah Subhanahu wa taala serta selawat teriring salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah ikhwatul fudala hafizakumullah jami'an, di zaman sekarang ini subhanallah ya terjadi begitu perkara-perkara yang sangat dahsyat, fitnah, kemudian terjadi juga yang namanya maksiat, ya kekerasan dan lain sebagainya macamnya. Inilah zaman yang dimana kita hadapi pada saat ini. Wa min alladhina asabathum hadhihi al-musibah wa hadha al-ibtila hum al-muslimun hunaka fi Filastin. Lakin al-khata al-kabira alladhi yaqa'u fihi al-muslimun al-yawma annahum yadhunnun an al-masjid al-aqsa huwa mujarrad hijaratin wa bina'. Dan ternyata ya musibah fitnah yang terjadi melanda di seluruh dunia ini ternyata tersudutkan oleh satu tempat yang sangat luar biasa istimewa pada hakikatnya. Tetapi sekarang ternyata terjadi musibah yang sangat luar biasa, yaitu di mana bapak-bapak sekalian saya muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, yaitu di negara Palestina, dan juga di sana terdapat Masjidil Aqsa yang di mana sampai saat ini sebagian besar kita menyangka bahwasanya Masjidil Aqsa hanya tempat seperti biasa masjid. Ya, dia terbuat dari batu, terbuat dari semen, hanya bangunan semata, padahal memiliki historis yang sangat luar biasa. Kaifa yakunu mujarrada bina'in wa huwa ula al-qiblatain wa huwa masra an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa dhakarahu Allah fil Qur'an fa qala سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Masya Allah, ya bagaimana bisa kita hanya menyangka Masjidil Aqsa hanya tempat bangunan semata, padahal di sana memiliki cerita sejarah yang amat luar biasa besarnya untuk kita kaum muslimin. Kenapa? Karena di sana, Masya Allah, ya tempat yang di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam awal mula dimi'rajkan Allah Subhanahu Wa Taala ke Sidratul Muntaha. Dari dunia di Masjidil Aqsa dinaikkan ke langit Allah Subhanahu wa taala yang ketujuh. Dari mana kita bisa mengetahui ya ibadallah? Ternyata Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat yang pertama, Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan hamba-Nya, di dalam tafsir yang dimaksud adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minal Masjidil Haram, dari Masjidil Haram yang berada di Makkah, dari Masjidil Haram yang berada di Arab Saudi, kemana? Ke Masjidil Aqsa yang sekarang berposisi di Palestina.
barakna haula. Yang sangat luar biasanya adalah ternyata di sekelilingnya itu tempat yang dimana Allah berkahi ya ibadallah. Maka ternyata pada hakikatnya bukan hanya tempat bangunan yang harus kita ketahui saja, masjid, ya dia hanya masjid saja, bukan. Tetapi ternyata ada historis yang sangat mahal sekali nilainya di sana, yaitu tempat sejarah yang dimana dicetak di sana bahwasanya Rasulullah SAW mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Lidhalika, kana wajibun ala al-muslimina hunaka fi Filastina an yudafi'u an masra nabiyihim sallallahu alaihi wasallam, وألا يستسلموا ويسلموا وألا يرضوا الدنية في دينهم فيتنازلوا عن مسرى النبي صلى الله عليه وسلم. Dan ternyata karena ini bukti bahwasanya sejarah besar yang terjadi di bumi Palestina atau di bumi Syam, khususnya di Masjidil Aqsa, maka mereka ahlu al-Aqsa, ahlu Filastin, maka mereka berbondong-bondong untuk mempertahankan yang namanya sejarah, yang dimana Rasul pernah hadir di sana. Mereka rela berkorban, bahkan mereka membela, bukan hanya membela tanah air semata, tetapi mereka membela sejarah yang sangat besar yang ada di sana, yaitu Masjidil Aqsa. Betapa banyak mereka menjadi korban di sana, tujuannya adalah lillahi ta'ala ya ibadallah. Fakana wajibun ala al-muslimina أن يدافعوا عن مصر النبي صلى الله عليه وسلم فقدموا أرواحهم ودماءهم وأموالهم وبيوتهم رخيصة من أجل الله ومن أجل مصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dan ternyata saat ini mereka, ya kaum muslimin yang berada di Al-Aqsa di Palestina, maka mereka berbondong-bondong untuk menyerahkan apa yang dia punya, baik dari hartanya, baik dari dirinya, baik dari kerabat, keluarga, saudara, mereka korbankan semata-mata mereka membela yang namanya tempat Rasulullah SAW pernah dimi'rajkan Allah Subhanahu wa taala di Masjidil Aqsa. Wa wajibun alaina نحن المسلمين في خارج فلسطين أن نكون صفا وسندا ودعما مع أهلنا هناك في فلسطين من أجل أن ندافع عن مصر نبينا صلى الله عليه وسلم. Dan oleh karena itu ikhwatal fudala hafizukumullah jami'an, maka wajib juga bagi kita untuk sama-sama mempererat, membela, memperjuangkan yang namanya Masjidil Aqsa, baik dengan doa kita atau baik dengan apa yang kita miliki. Ini sudah menjadi bukti bahwasanya kita bersama-sama mereka relawan-relawan Al-Aqsa yang di mana membela Masjidil Aqsa sampai saat ini. Fal muslimuna idza ma asabatuhumul musibatu زادتهم إيمانا ويقينا بالله رب العالمين. قال الله عز وجل ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا. Dan ternyata Masya Allah ketika kaum muslimin ditimpakan sebuah bala, wabah, musibah dan lain-lainnya, ternyata muslimnya hakiki malah bertambah keimanannya. Yang tadi disampaikan Syekh tadi ayat Allah Subhanahu wa taala, wazadahum, dan mereka bertambah keimanannya ketika mereka dihadapkan yang namanya bala, ikhtibar, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah ciri muslimin yang hakiki, pada hakikatnya dia mampu yang namanya mengendalikan musibah-musibah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kaum muslimin. فهل علمت أبناءك يوما عن قضية المسجد الأقصى؟ هل تكلمت مع جيرانك في قضية المسجد الأقصى؟ هل علمت زملائك في العمل أو طلابك في المدرسة؟ كل هذا من الأمانة والواجب على المسلمين أن يفعلوه تجاه مصر النبي صلى الله عليه وسلم.
Sekarang kita bertanya kepada dalam diri kita, wahai kaum muslimin yang saya muliakan kepada Allah Subhanahu wa taala, pernahkah kita mengajarkan anak kita pengetahuan tentang Palestina, pengetahuan tentang Masjidil Aqsa, pengetahuan tentang yang saat ini terjadi di Masjidil Aqsa? Maka sejatinya ini wajib bagi kita untuk mengajarkan, memberitahu, memberikan informasi-informasi kepada keluarga kita, kerabat kita, saudara kita yang namanya Masjidil Aqsa dan umumnya tentang Palestina. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالنصر والتمكين وأن ينصر الله المسلمين في كل بقاع الأرض اللهم آمين. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan, memberikan pertolongan kepada kita semua, wabil khusus untuk saudara-saudara kita yang berada di Palestina sana. Amin ya rabbal alamin. ونسأله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وأن يكرمنا في الصلاة في المسجد الأقصى إن شاء الله رب العالمين. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Syekh mendoakan kita semua mudah-mudahan kita yang hadir hari ini bisa menapaki kaki kita insyaallah taala nanti di Masjidil Aqsa. Amin. Mudah-mudahan kita bisa salat di sana di Masjidil Aqsa, salat dua rakaat di sana. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Wa kama ana al-yawma azurukum huna fi Jakarta. إن شاء الله أنتم تزورون في فلسطين ونصلي جميعنا في المسجد الأقصى إن شاء الله. Dan kata syekhnya, sebagaimana saya hadir hari ini di tempat yang mulia yang sangat luar biasa di Jakarta ini, maka saya juga berharap suatu hari nanti kita yang hadir di sini kita bisa bersama-sama ke Masjidil Aqsa, ke tempat kampung halamannya syekh di Palestina, wabil khusus di kampung beliau di Gaza. Barakallahu li wa lakum wa jazakumullahu kulla khairin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih banyak, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan curahan limpahan nikmat buat kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ikhwatal fudala, hafizakumullah jami'an, bahwasanya kita tahu saat ini kondisi Al-Aqsa sangatlah mencekam sekali. Bahkan mereka mengatakan setengah milik Al-Aqsa, yang memiliki Palestina setengah milik Yahudi. Pada hakikatnya salah satu masyayikh pernah cerita ke saya, ternyata itu hanya bohong semata. Di sana mereka malah terjajah sedikit demi sedikit. Mereka berusaha menjadikan persentase Islam di sana itu sedikit di komplek Baitul Maqdis atau di Masjid Al-Aqsa, guna tujuannya untuk mendirikan sejarah mereka yang mereka akui itu adalah nyata. Maka oleh karena itu ikhwatul fudala, hafizakumullah jami'an, insyaallah kami dari tim Al-Quds Amanati Indonesia, insyaallah ya, yang berkantor di Jakarta Selatan, ya pimpinan kami pun Syekh dari Palestina, namanya Syekh Mundhir. Dan insyaallah kami akan berusaha menyampaikan apa yang bisa mungkin kita sampaikan untuk kepada mereka. Ya karena apa, ini bukti salah satu tujuannya adalah sedekah jariyah, sedekah yang mengalir, yang tujuan pahalanya ketika kita meninggal pahalanya pun terus mengalir ya ibadallah. Dan saya juga ingin menawarkan yang namanya infak berlebih. Dan insya Allah nanti akan dikalungkan sedikit cenderamata oleh Syekh. Cenderamatanya tidak mahal, tetapi jejaknya yang amat mahal, bahkan sampai menjadi saksi ini bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya ingin menawarkan infak berlebih dengan nilai nominal minimal 2 juta rupiah. Silakan bapak-bapak maju ke depan dan akan dikalungkan sedikit cenderamata oleh Syekh, nanti kita berfoto bersama. Dan insya Allah ya, yang mau komitmen silakan dengan nilai minimal 2 juta rupiah, boleh angkat tangannya dan maju ke depan. Tafadhol. Boleh transfer, boleh komitmen terlebih dahulu, silakan. Dengan nilai nominal minimal 2 juta rupiah. Insya Allah ini menjadi jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Saya menyebutnya golden ticketnya Allah Subhanahu wa taala. Silakan bapak-bapak dengan nilai nominal minimal 2 juta rupiah, boleh silakan maju ke depan, tafadhol. Berfoto dengan Syekh Muhammad Al-Ghul, ya beliau lahir di Gaza, di kelahiran kota Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Silakan bapak-bapak yang...